Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangga Gamer Channel, guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kali ini gue masih ada di game Hotel Hideaway lagi ya, guys. Dan gue memakai avatar yang cewek lagi ngehode ya, memakai avatar asisten. Nah, dan gue akan open peti barang, guys, karena ada yang baru lagi dari mesin peti barangnya. Nah, semoga aja open peti barangnya hoki lagi ya, guys. Dan sebelum lanjut videonya, bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan juga diklik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan jika ada video-video terbaru dari channel ini, guys. Dan sebelum open peti barangnya, gue akan coba memakai server luar ya, guys. Nah, dan gue akan coba sekarang memakai server luar yang lain ya, jangan Italiano, apakah bakalan hoki juga, guys. Kita coba pakai server Perancis ya, guys. Nah, apakah akan hoki juga? Nah, gue sudah memakai server Perancis ya, semoga aja hoki. Sekui, kita langsung aja ke mesinnya, gaskeun. Nah, ini dia, guys, item-item barang yang barunya ya. Di item bintang 5-nya ada 2, di bintang 4-nya ada 4, di bintang 3-nya ada 5, terus di bintang 2-nya ada 5 juga, dan di bintang 1-nya ada 4, guys. Okay, semoga aja gue dapat semuanya ya. Kalau hoki itu juga. Nah, gue udah punya peti biasanya 100 lebih dan peti ungunya 21, peti emasnya 6 ya, guys. Langsung aja kita buka peti yang pertama. Wow, dapat apa nih, cabe? Karena bahasanya Perancis jadi nggak tahu ya namanya apa. Kita langsung aja lanjutkan. Dapat item bintang 3 pintu ya. Jadi ini kayak pintu koboi-koboi gitu, guys. Naik lagi. Dapat lagi yang baru, item bintang 2 makanan, guys. Okay, yang baru lagi. Ini hiasan untuk di dinding ya, item bintang 2. Item bintang 1 baru, guys, item makanan. Okay, yang tadi langsung aja next. Dapat botol, lanjutkan langsung ya. Item bintang 2 ini untuk hiasan di dinding juga ya, guys. Ini tanduk tengkorak apa kerbau ya mungkin, atau banteng. Langsung lanjutkan. Dapat cabe-cabean lagi. Semoga di peti biasa ini dapat item bintang 5-nya ya, guys. Okay, yang baru lagi, dapat rumput item bintang 2. Cabe lagi. Nah, guys, peti ungu, peti pelangi. Wow, dan bintang 5, cuy, mantul sekali. Jadi ini kayak apa ya, kayak kretek kuda gitu, guys. Okay, keren ya, item bintang 5, cuy. Kita next lagi, kali aja dapat yang luxnya ya, guys. Okay, semoga dapat lagi item bintang 5 yang luxnya, cuy. Wow, dapat item bintang 3. Keren, guys, ini remari ya, remari untuk minuman. Remari lagi.
tapi masih belum dapat item bintang 4-nya ya guys. Semoga aja dapat juga item bintang 4-nya. Oke, 70 lagi seperti yang biasanya guys. Wow, dapat yang Lux guys, item bintang 1. Langsung aja kita next lagi guys. Wow, dapat yang Lux lagi, item bintang 2, hiasan untuk di dinding dan item tengkorak banteng lagi ya guys, tapi berbeda, keren sekali. Next lagi. 60 lagi guys. Wow, peti pelangi. Apakah ini item bintang 5 lagi? Sekui, langsung aja kita buka. Dan bintang 4 guys. Ini apa ya, kayak rumah gitu guys. Oke, lumayan bagus juga ya. Kita next lagi. Wow, langsung naik level ternyata guys. Level 50 ungu bintang 3 dan dapat kotak ungunya 2. Terus DM-nya 225 DM. Next lagi. Dapat yang Lux lagi yang tadi ya guys. Next aja langsung. Nah, peti pelangi lagi. Dan item bintang 4 lagi. Wow, dapat kuda guys. Bagus sekali nih, kudanya bisa hidup ya. Dan pasti ini bisa dinaikin juga guys. Nanti gue akan coba lihat dan pakai kudanya ya guys, kita naikin. Kita lanjut lagi. Kalau nggak salah tadi kudanya ada 2 ya, mungkin sama yang Lux-nya guys, yang satunya. Semoga dapat. Jadi tema barang-barangnya tema koboi gitu ya guys, keren sekali. Nah, peti pelangi lagi dan item bintang 4 lagi yang tadi ya guys. Jangan lupa bagi yang belum subscribe di subscribe ya guys. Dapat pelangi lagi guys dan dapat item bintang 4 yang tadi. Langsung next. 30 lagi guys. Kita agak percepat aja ya. Karena pasti yang item bintang 1 sudah gue dapatkan semua ya. Oke, tadi dapat apa? Kepencet guys. Bang. Kita coba lihat tadi item bintang 3 ya. Dapat apaan? Item bintang 3. Oh, ini dia guys, dapat ini ya. Apa ini? Kayak meja. Oke, dapat item bintang 3 tadi cuma kepencet ya. Tinggal sedikit lagi guys. 2 jam kemudian.
Oke, raih peti yang biasanya sudah habis, kita lanjutkan ke peti yang ungunya, guys. Semoga dapat item bintang 5 yang lakinya di peti yang ungu ini, guys. Nah, dapat item baru bintang 3, pohon kaktus ya. Keren sekali. Next lagi. Peti pelangi, guys. Wow, dapat yang baru. Meja apa nih? Meja untuk bermain kartu ya, keren sekali. Kita next lagi. Peti pelangi lagi, guys. Bukan item bintang 5 ya. Kalau item bintang 5 kuncinya dapat yang merah. Wow, dapat yang laksnya, guys. Dapat pohon kaktus yang laksnya, dan kalau yang laksnya itu ada burungnya ya, mantul. Burung bangkai, guys. Oke, okay, next lagi. Peti pelangi lagi, cuy. Dan dapat yang tadi lagi. Langsung aja lanjutkan. Nah, tadi itu dapat remari ternyata ya, guys. Remari kayak gini, cuma tadi kepencet terus sama gue. Gak tahu kenapa ya. Pengen buru-buru, guys. Pengen buru-buru open peti yang emas. Oke, lanjutkan lagi. Peti pelangi lagi, dan dapat yang tadi lagi, cuy. Nih, item bintang 5 dan bukan, nggak dapat kunci merah ya, guys. Oke, sudah habis peti yang ungunya. Nah, sekarang ke peti yang emasnya, cuy. Ini gue punya 6 ya. Langsung aja kita buka. Kunci merah mudah-mudahan ya. Nah, benar aja, guys, kunci merah. Dan dapat item bintang 5, cuma yang tadi lagi ya, bukan yang laksnya. Jadi kita next aja langsung. Semoga dapat lagi. Tiga lagi. Dua lagi. Okrai, satu lagi yang terakhir. Okrai dapat kuda lagi. Dan kita coba lihat. Nah, ini yang item-item sudah gue dapatkannya ya. Jadi item bintang 5 nya tadi dapat 2, dan di item bintang 4 nya masih kurang 1, guys. Dan di item bintang 3 dan bintang 2 dan bintang 1 nya sudah gue dapatkan semuanya, mantul sekali, cuy. Jadi cuma kurang 2 item aja ya. Oke, sekarang gue akan coba lihat item-itemnya. Kita ke rumah asisten dulu, guys. Sekui. Nah, karena ini penuh ya, guys, kita simpan dulu. Ini bekas open peti barang yang waktu itu ya, guys. Kita simpan dulu sebagian. Dan ini item bintang 5 nya, guys. Wow, keren sekali. Kretek kuda. Item bintang 4 nya tadi dapat kuda, guys. Nah, ini dia, dapat 6 ya, ternyata gue banyak sekali. Kita simpan aja di sini. 2 jam kemudian. Oke, guys, jadi kayak gini item-itemnya, sudah gue simpan sebagian ya.
ini item bintang 5-nya, kretek kuda. Dan kita juga bisa naik. Ini kudanya besar sekali ternyata guys, dan bisa dinaikin ya. Okay, keren sekali cuy. Okay guys, jadi mungkin cukup sampai di sini dulu ya. Ternyata hoki lagi, memakai server Perancis juga ternyata hoki cuy. Nah semoga aja kalian juga hoki ya, yang mau open peti barangnya. Okay, terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga kalian bisa terhibur. Dan jangan lupa di like, di komen, di share videonya ke teman-teman kalian. Dan tentunya juga di subscribe. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.